Assalamualaikum. Hai semua. Di video kali ini aku mau bikin singkong Thailand. Untuk bahan-bahannya di sini aku udah siapin 1 kg singkong. Ini aku potong seperti ini. Kemudian ada 2 sendok makan tepung maizena. 1 saset susu bubuk. Santan instan 65 ml. Dan 2 lembar daun pandan. Kemudian gula pasir 8 sendok makan, setengah sendok teh garam, dan air sebanyak 500 ml. Ini untuk bahan flanya ya. Langkah pertama, kita rebus dulu singkongnya. Tambahkan air secukupnya. Masukkan 1 lembar daun pandan dan garam. Kemudian jangan lupa diaduk. Dan ini kita biarkan sampai singkongnya matang. Nah, ini dia teman-teman, setelah singkongnya matang dan berubah warna seperti ini. Ini udah empuk ya. Kemudian kita tiriskan dan kita sisihkan. Untuk bahan flanya di sini masukkan 500 ml air. Ini posisi kompor masih mati ya, teman-teman. Jangan dinyalakan dulu. Kemudian tambahkan santan. Gula pasir, dan susu bubuk. Kemudian 1 lembar daun pandan. Nah, ini kita aduk aja semuanya. Aduk sampai benar-benar tercampur rata ya teman-teman. Baru setelah itu boleh dinyalakan kompornya. Nah, ini kita nyalakan aja kompornya. Ini udah mulai panas ya teman-teman. Udah mendekati mendidih, kemudian saya tambahkan tepung maizena yang sudah dilarutkan sebelumnya dengan 2 sendok makan air. Nah, fungsinya maizena di sini adalah untuk mengentalkan ya. Aduk terus sampai kental seperti ini ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini sudah bisa dimatikan kompornya. Nah, waktunya plating. Ini singkongnya yang sudah direbus. Taruh aja di wadah atau mangkok sesuai selera. Kemudian siram flanya. Banyaknya sesuai selera teman-teman ya. Nah, untuk toppingnya di sini saya kasih parutan keju. Nah, ini dia singkong Thailandnya. Cocok banget buat cemilan keluarga. Anak-anak juga pasti suka. Teman-teman di rumah jangan lupa dicoba ya. Semoga video ini bermanfaat. See you in my next video.